Nama saya yang sebenar ialah Azmi Abdul Manap. Saya lahir pada 20 Januari 1971 di Hospital Tampin Negeri Sembilan. Walaupun saya asal Melaka, tapi oleh kerana pada ketika itu ada komplikasi ayat mak saya, jadi mak saya dihantar ke hospital dan saya seorang sajalah yang lahir dekat Negeri Sembilan. Yang lain-lain semua adik-beradik semua lahir kat Melaka. Dan saya sekolah dekat Sekolah Kebangsaan 94 sampai darjah 6 lah. Zaman tu ada penilaian. Lepas darjah 6, petang kita orang sekolah agama, Sekolah Agama Rakyat Simpang 4 Alu Gajah Melaka. Lepas darjah 6, kami diletakkan di satu sekolah baru lah. Sekolah Kebangsaan, Sekolah Menengah Simpang 4. Tapi sekolah tu sampai tingkatan 2 je. Saya batch yang kedua. Batch pertama lebih kurang dalam satu kelas, yang tak salah saya. Lepas tu batch saya ni ada lebih kurang ada 4 kelas. Kelas perdagangan, lepas tu seni perusahaan 1, seni perusahaan 2, seni perusahaan 3. Betul lah. So masa tu tak ramai. Lebih kurang dalam 120-130 orang macam tu, campur dengan first batch dalam 30 lebih, tak ramai pun. Kemudian lepas SRP, kita orang dapat keputusan. Saya dapat keputusan yang baik. Sepatutnya saya pergi ke Sekolah Teknik Tengku Jaafar, tapi saya tak pergi. Saya pergi Sekolah Datuk Haji Talib Karim. 3 bulan ya kat situ. Lepas tu saya pindah. Saya pindah ke Sekolah Asrama, Sekolah Menengah Datuk Dosaid. Situ sampai Form 5, SPM. Kemudian tu saya sambung STP. Lepas STP, saya terus masa dekat SPM dengan STP tu, kita zaman kita dulu ada GPMS tau. GPMS ni student-student yang dipilih oleh cikgu-cikgu, bukan student yang terbaik sangat pun, maknanya dia mewakili sekolah masing-masing di sekitar Alu Gajah kan. Jadi kita orang diletakkan di Sekolah Menengah Vocational, adalah khusus untuk SPM konon-konon lah kita orang. Tapi betul lah tu, beratus orang datang. Dekat situlah startnya jumpa kawan-kawan saya yang untuk kita tubuhkan first kali group, namanya EAST, E-A-S-T. Saya, Johari Abdul Rahman, Fauzi Yusof. Dia Fauzi ada dua, Fauzi Yusof, Fauzi Harun, Rashidan Rahmat. Lepas tu satu orang manager, kita orang ada manager, Aznan Alias lah. Aznan Abu Bakar. So ada satu orang lagi, Lan, kita panggil dia Laitik. So, tapi Lan sebelum tu lagi. So, kita orang jumpa kat situ. And then, kita orang kan belajar sangat pun. Kita orang jumpa kat situ, kita berborak pasal macam mana kita nak tubuhkan grup. Maka lepas habis saja kursus, kita orang tukar-tukar nombor, tukar alamat. Masa tu, telefon Fauzi Yusof je lah. Ada kot, sebab dia bapak dia pengulu. Jadi, apa-apa hal telefon lah. Kemudian, maka form lah grup nama EAST. EAST ni pun Fauzi Yusof juga kata, EAST ni apa Ji? Esok akan sentiasa terang, katanya. Yelah tu, terang lah tu kan. So pendek gaji kita, so kita orang perform. Kita orang form grup 1991. Kita orang dapat lahirkan album. Tapi bila lahirkan album tu, dia dah bertukar anggota. Yang kekal hanyalah saya dengan Rashidan je. Johari Abdul Rahman, dia sambung pengajian dia dekat UITM. Sekarang dia dah jadi orang besar dekat TMB. Siapa nak minta kerja, boleh minta kerja kat dia. HR. Kemudian tu Fauzi pun dah kerja. Fauzi Yusof dah kerja. Fauzi Harun pun dah kerja. Shidan ada dekat Honda. So saya tinggal saya seorang je lah yang buat muzik. Oh, patah balik tadi. Tinggal saya dengan Shidan je lah. Lepas tu diganti oleh Acun. Acun ni budak Pahang. Macam mana kita orang boleh jumpa dia? Sebab masa tu Saidin Islah ni, dia ada kerja tau. Saidin Islah ni engineer. Dia engineer dekat studio besar jugalah, Fantasia Studio, kepunyaan Mr. Loh Swifah. So tak tahu macam mana tiba-tiba dia boleh ada dekat Tampin. Kita orang punya tempat latihan, studio kita orang semua dekat Tampin. Studio tu studio kepunyaan Ijam Medicine dan Ijam dan
Art Medicine, so adik-beradik lah. So kat situ lah kita orang practice dan kita orang dikenali. Kemudian tu kita orang boleh perform banyak tempat ya. Dulu tempat dia biasanya rumah orang kahwin lah gitu. Then perform. Lepas tu kita buat album. First album is, lepas first album is, ada banyak pertukaran berlaku. End up dia second album. First album tu saya, Acun, Shidan, Angah. Angah ni berkat kami berempat tinggal. Angah sekarang dah ada kat Australia. Okay lah. Kemudian tu pecah. Mungkin dia bukan pecah, perubahan berlaku. Masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. Tinggal saya, Shidan dengan Acun. Kita orang teruskan second album. Yang first album tu kita orang sign dengan Noise Music. Tapi itulah, tak sampai pada matlamatnya. Benda tu macam tu sajalah. 1991 1996, second album East juga, tapi kami tiga orang je, saya, Acun dengan Rashidan lah. Album Generasi Metal under NSR. Record semua masa tu dekat Buti Studio kat Jalan Pahang Kecil. Studio tu dah tak ada dah sekarang. Studio tu dah diambil balik oleh owner dia, tu Finas kan, dulu dia orang sewa kat situ. Kemudian daripada situlah startnya, saya tak pandang belakang lagi. Acun balik kampung, Shidan balik kampung. Dia kata dia nak berurusan benda-benda lain lah. Tapi saya rasa macam life saya dekat music kot. Okay. Then daripada situ saya start. 1996, 1995 Buti Studio tutup. Dan kebetulan pada ketika itu ada orang datang recording. Masa tu saya pun jadi sound engineer kat situ, tapi bukan sound engineer yang tetap dengan Buti Studio. Dia cakap ada orang nak pakai lah engkau untuk produce. So rupanya yang nak pakai saya tu ialah Hijaz. So dengan Trinity yang saya ada, saya record satu lagu dan saya buat music untuk Hijaz untuk album Rindu. Dan saya record benda tu dekat Nearfield Studio. Dulu Nearfield, sekarang studio kepunyaan Ajay lah. Di situ bila saya buat kerja tu tanpa bantuan engineer yang ada kat situ. So bila engineer yang betul sampai, in-house engineer sampai, dia tengok siapa yang buat ni, kat kau ke buat ni, ha, saya buat. Lepas tu okey lah, ingatkan dia marah ke. Tiba-tiba datang dia punya chief engineer dia, Ramlan Mazuki. Dia tanya saya, kau nak kerja sini? Ha? Kerja sini? Ha, engineer seorang itu, ha, Cik Mat ni, dia dah tak larat dah. Kalau kau nak kerja sini, ha, kau kerja sini lah. Boleh ke? Tapi saya tak ada rumah kan? Kita orang masa zaman-zaman tu, zaman nomad. Ah, kau duduk kat sini, kau buat apa, buang duit, bayar lah, bayar sewa rumah kan. Memang ada bilik. So saya start kat situ jadi engineer lah. Dan bermulalah kat situ kerja-kerja seni saya lah, secara serius. Daripada mana saya dapat belajar, nanti saya akan cerita siapa guru saya lah. Begitulah, sampai ke Nefil, itulah tempat di mananya semuanya bermula. Saya jadi sound engineer, saya jadi arranger, saya jadi assistant producer, orang tukang buat kopi dan sebagainya. Dan orang mula mengenali Dakmi di situ.